berdasarkan undang-undang itu kan yang mengendarai, yang mengemudi, bukan penumpang bos, yang mengemudi. Artinya apa? Yang ketika kita sudah mengendarai satu kendaraan, pertama kita harus memiliki SIM, itu pasti, ya kan gitu. Yang kedua, SIM juga memang ada apa namanya, ada mekanisme mendapatkan itu. Artinya ketika polisi sudah memberikan SIM, berarti si supir ini secara hukum cakap, baik batasan umur, batasan kemampuan, berarti ini sudah cakap. Makanya di situ disebutkan yang mengemudi. Kalau bicara supir, seluruh supir, supir pribadi maupun kita pribadi, ketika kita sudah menyalahkan mobil, starter mobil, itu hukum berlaku sudah. Kan gitu. Artinya ya siap-siap gitu loh. Jangan sampai kita berpikir ya mentang-mentang pengacara atau mentang-mentang polisi atau mentang-mentang penegak hukum dan mentang-mentang pejabat di jalanan ugal-ugalan. Iya, resikonya tinggi. Mau lo anak jenderal kan kita sudah hukum kita nih kalau untuk apa namanya undang-undang lalu lintas sudah cukup patut ya, diacungi jempol ya terutama ya. Ketika memang menyebabkan kematian, kayak contoh dulu anaknya Ahmad Dhani, kita akui. Kan itu karena masih di bawah umur, tapi tetap dilakukan penghukuman. Terus anaknya seorang menteri dulu, ya kan, kecelakaan. Kemudian artis, si apa namanya, si siapa tuh, Saiful Jamil. Kan, artinya banyak gitu loh, banyak sekali. Nah ada juga yang tadi dibilang faktor X-nya, misal kita normal jalan. Kita jalan normal, kemudian tidak ada terjadi apa-apa, tiba-tiba motor nyelonong, misalkan. Ya kita supir nggak bisa disalahkan juga, berarti yang menyebabkan kelalaian kematiannya dia sendiri. Atau orang seberang jalan, nggak sesuai dengan mekanisme. Tidak di zebra cross, kemudian nyebrang jalan ya istilahnya semena-mena lah. Penyebrang jalannya juga jangan kemudian tidak bisa diterapkan sebagai orang yang bersalah loh. Artinya apa? Bisa saja masuk ke undang-undang umum kelalaian 359. Pasal 359 minimal. Kenapa? Seharusnya you tidak nyebrang di sini, kemudian you nyebrang di sini. Akhirnya orang ini menghindari, misalkan gitu loh. Menghindari nabrak kamu, akhirnya nabrak orang lain yang di pinggir jalan atau menabrak yang apa namanya pengendara lain, matilah. Apa pertanyaannya? Apakah kemudian supir yang disalahkan? Kan belum tentu. Makanya kalau dalam setiap apa namanya kecelakaan yang terjadi normatifnya kan ada yang namanya uji forensik kan gitu, kemudian ada uji lapangan diukur nanti itu benar nggak nih kecepatannya berapa, istilahnya ada apa namanya dibedah lah, kemudian di lapor kan gitu kecepatannya berapa, kondisi apa namanya mobilnya benar atau tidak, kan kemudian yang menyebabkan kecelakaan ini dari sisi mana? Gitu, apakah dari sisi orang dia menghindari orang nyebrang misalkan, atau kemudian dia mobilnya yang remnya blong, atau memang kesalahan si supirnya yang mobil baik-baik aja dia ugal-ugalan. Jadi banyak sekali faktornya, bro. Kalau khusus kasus Vanessa Angel ya jelas itu salah supir lah. Sudah sangat jelas satu melebihi batas maksimal kendaraan. Yang kedua, lalai. Kenapa lalai? Main handphone misalkan. Sering terjadi termasuk saya. Sering juga kadang-kadang ngangkat telepon. Kita kan itu hitungannya persekian detik, bos. Kecelakaan itu. Terus kemudian, hal-hal lain, apakah kelelahan dan sebagainya, kita belum melihat faktor itu. Nanti kan akan dilihat dulu. Minimal tadi polisi yang menerapkan ada 311 ayat 5 sama 310 ayat 4 itu yang diterapkan pasalnya. Itu bisa diterapkan oleh semua. Kalau bilang harus dilapis-lapis-lapis, itu sudah dilapis, bos. 12 tahun penjara itu. Udah tertinggi lah dalam konteks penghukuman. Kan gitu, ancamannya 12 tahun di pasal 311 ayat 5. Kan kira-kira gitu. Ya artinya gini, kalau memang pidana itu kan akan gugur ketika meninggal dunia salah satunya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia kan tidak bisa diberikan penghukuman. Dan tidak bisa digantikan, kan gitu. Artinya digantikan anaknya gitu loh, atau orang tuanya nggak bisa. Karena kita tidak menganut hukum seperti itu. Ketika memang jadi tersangka atau memang kelalaian si supir juga meninggal, ya memang
terjadi kecelakaan, tersangkanya si supir. Nah, tersangkanya meninggal dunia. Penyidikannya itu stop.